Nomor siapa ya? Halo? Tak. Ini aku Bintang. Bi? Aku baru tahu. Kalau ternyata Papa. Iya. Aku turut berduka cita ya. Kamu di rumah Om Ibrahim kan? Aku kesana sekarang ya. Kamu jangan kemana-mana. Sebentar. Kamu jahat, egois, menang sendiri. Mau bohong apa lagi kamu? Maksud kamu apa sih? Kamu ngaku aku sebagai tunangan saya. Dan kamu menyembunyikan saya di apartemen. Kamu sudah memanfaatkan amnesia saya, Andra. Dan sekarang ingatan saya sudah kembali, Andra. Saya udah bisa ingat semuanya. Kenapa sih, Bintang? Kenapa kamu harus kembali ingatannya? Kenapa kamu jadi harus ingat semuanya? Kembali lagi sama perempuan itu. Kenapa, Bintang? Kenapa kamu gak pernah lihat sih pengorbanan aku sama kamu? Aku ditaruhkan ke gara-gara kamu! Tidak aja, Bintang. Kamu pikir aku akan diam aja? Gak akan. Naya. Halo. Halo, Dokter Andra. Ini Kapten Bintang udah inget semuanya. Tadi dia kesini buat temuin Dokter Gita, terus semua orang udah lihat dia. Jadi kamu telepon saya buat cuma ngomong kayak gini. Dok, ini saya minta tolong ya untuk dirahasiakan kalau selama ini saya udah tahu kalau Kapten Bintang tuh masih hidup. Saya enggak mau ikut-ikutan, saya enggak mau terlibat. Yang ada nanti saya disalahin lagi. Selama ini kan dokter udah percaya sama saya. Nah, saya juga percaya kalau dokter gak bakalan kayak gitu. Gak penting, tau gak? Andra, mana sih? Suster Maya punya rencana apa sama dokter jahat itu? Kuping kamu. Masa kepo. Macem-macem sama saya. Justru Suster Maya jangan macam-macam sama Asti. Asti tahu Suster Maya punya rahasia kan? Kenapa jadi gini, Pak? Kenapa Papa yang malah ninggalin aku, Pak? Papa ingin memperbaiki semuanya, Bintang. Papa merestui hubungan kalian berdua. Dulu waktu kecil, Bintang tuh gak bisa tidur kalau belum ceritain dongeng sama mamanya. Ya kan, Bintang? Jangan diceritain juga dong, Pak. Harusnya aku bisa jagain Papa. Harusnya Papa gak berakhir seperti ini, Pak. Semua ini salah aku, Pa. Maafin aku, Pa. Nih. Papa pergi karena aku, Tah.
Hey. Ini bukan salah kamu. Jangan salahin diri sendiri ya. Papa juga pasti gak mau lihat kamu kayak gini, Bi. Ingat, ada aku. Jangan pernah ngerasa sendiri ya. Kita hadapin ini sama-sama, sayang. Makasih, sayang. Tablet. Nanti kalau ada informasi berikutnya, saya langsung kabarin. Oke, Dit. Lo harus hati-hati. Cari info soal Adrian sebanyak mungkin. Terutama soal malam itu. Saya akan kondisikan. Oke. Ayo, Sun. Kita harus cari bukti buat alibinya Wulan. Dia bilang, waktu kejadian malam itu dia ada di rumah. Ya. Semoga ada titik terang. Ya, ya. Suster Asi, boleh tolong rapiin kamar 115 gak? Soalnya kebetulan di UGD udah ada pasien yang masuk. Dan di 115 pasien hari ini udah keluar. Suster Maya, boleh minta tolong di backup dulu kan ya? Soalnya Asti masih harus rekap hasil rekam medis pasiennya Dr. Rena. Saya ini kan suster senior di sini. Otomatis pekerjaan dan tanggung jawab saya pasti lebih besar daripada kamu. Jadi ya seharusnya kamu yang rapiin aja, kamu pasti sempat kok. Ya paling cuma setengah jam, bisa kan? Oh oke, okay. Kalau suster Maya nggak bisa, nggak apa-apa kok. Asti sih bisa aja cerita soal. Jadi siapa yang bisa bantuin saya? Udah, sus, bantuin suster Asti bentar, kenapa sih? Kan suster Maya lihat sendiri dari tadi suster Asti lagi sibuk. Iya sus, kalau Asti bisa juga udah Asti kerjain dari tadi. Masa saling backup aja nggak mau sih? Nah suster Maya sama. Bantuin. Tante sekarang banyak istirahat ya. Jaga pola makan dan kurangi aktivitas dulu. Kita lihat apa ginjal baru tante cocok dengan tubuh tante atau enggak. Pokoknya aku akan terus pantau keadaan tante. Bukan hanya saya yang harus kamu perhatikan, Andra. Tapi juga Bintang. Gara-gara kamu ceroboh, Bintang jadi ingat masa lalunya. Dan gara-gara ketidakbecusan kamu, papa kamu jadi hampir tahu rahasia kita. Aku juga gak mau ingatan Bintang kembali secepat ini. Aku juga gak mau Bintang ingat sama masa lalunya dia. Dan sekarang, aku harus kehilangan Bintang lagi. Air mata kamu itu
tidak membuat Bintang kembali sama kamu. Pakai otak kamu, Andra, untuk merebut Bintang dari Nagita.